Salam semua. Kali ni Kak Ida nak share resepi nasi lemak kukus Kak Ida style ya. Bahan-bahan dia beras yang dah direndam selama 2 jam ya, 2 atau 3 jam lama pun tak apa. Kemudian bawang besar atau bawang merah dihiris, halia dihiris, daun pandan, garam dan santan. Jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom. Mula kita tuskan dia ya. Tuskan beras ni. Bila dah tus, kita kukuskan dia ya. Kita kukuskan dia. Okey. Buat lubang sikit sini bagi dia ada uap dia naik eh. Kita kukus sampai dia kembang ya. Cukup kembang nanti kita nak gaul dengan santan ya. Okey, kita kukus dia. Kita tengok dah masak ke belum. Pasti beras dia dah kembang eh, macam ni. Dah cukup kembang macam ni. Nanti kita angkat, kita rendamkan dengan santan ya. Eh? Nampak ni. Okey, boleh angkat dia. Bila dah angkat beras ni, masukkan semua bahan-bahan ni. Eh? Halia, bawang merah, garam dan daun pandan ya. Eh? Kita gaulkan dulu ya. Eh? Macam ni. Kemudian, masukkan santan ya. Eh? Santan agak-agak ya. Eh? Santan. Pasal Kak Ida, ni santan kotak, Kak Ida masukkan air sikit ya. Banyak air ya. Agak-agak ya, jangan banyak sangat. Ha, kalau dia terlalu banyak kan terlalu kembang pula ya. Kemudian Kak Ida masukkan minyak masak ya. Pasal santan kotak, Kak Ida letak minyak masak ya. Kalau santan biasa tak perlu letak minyak masak ya, kalau santan asli ya. Santan terpulang pada masing-masing, nak letak banyak atau sikit ya. Tapi kalau Kak Ida letak paras-paras ni, nanti beras ni kita perapkan dia sampai dia dah cukup kembang dan dah kering, nanti dah tak ada air dia ni, dah meresap dekat beras, baru kita kukuskan dia balik ya. Dan letak sedikit gula ya. Gula ni tujuan dia untuk melembutkan nasi ya. Itu yang Kak Ida letak sikit. Jangan letak banyak tau, nanti manis pula nasi lemak, apa pula rasa dia kan. Letak sikit je gula, sikit je. Serap eh, santan ni dah serap. Dia dah macam ni, dah kering macam ni. Jom kita kukus ya. Eh. Kita kukus nasi lemak ni. Kita kukuskan ni balik ya. Okey, kita buat lubang tengah-tengah ya. Eh. Bagi dia ruang udara dia masuk, ruang uap dia ya. Eh. Kita kukus sampai masak ya, eh. Nampak ni. Kita tengok sekejap ya. Eh. Okay, nampak dah kembang macam ni. Kita terbalik-terbalikkan dia. Kita terbalik-terbalikkan dia supaya serata masak dia. Okay. Kita kukus balik. Okay, kita tengok dah masak ke belum. Nampak ni. Itu dia. Dah masak dah nasi lemak kukus Kak Ida. Menyelerakan nampak dia nasi lemak kukus Kak Ida ya. Cukup simple sebenarnya buat nasi lemak kukus ni. Dan sedap dimakan ya. Nampak tu nasi lemak kukus Kak Ida. Sekarang dah siapkan nasi lemak kukus Kak Ida, nampak tu. Nampak cukup menyelerakan, dia berderai ya dia punya ni. Nak beras nasi dia. Kak Ida hias macam ni ya. Okey. Selamat mencuba. Salam kasih kepada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan nasi lemak kukus Kak Ida style. Bye, I love you.